Sahabat YouTube, kembali lagi dengan Yomad Han Channel. Kali ini saya mau review sarapan pagi buat yang biasa terburu-buru untuk kerja. Jadi sepertinya kan gak sempat sarapan, kemudian mampir ke sarapan pun gak sempat karena waktu. Disini saya punya tip sarapan yang cepat gitu ya. Mungkin semua juga sudah tahu ada Quakers, jadi bagus kita konsumsi setiap hari, terutama buat sarapan pagi karena dia terbuat dari gandum. Contohnya saya sudah makan jeruk dulu sebelum ini lembut ya, karena saya rendam aja, ini instan lah. Jadi pembuatannya instan. Kalau cari quaker oatnya ini yang warna merah ya, jadi dia cukup direndam dengan air panas di keep stay sekitar berapa menit gitu ya, 3 menit udah cukup lumayan, 2-3 menit udah bisa dikonsumsi sahabat gitu. Sehat sekali ini sebenarnya, terutama buat yang sudah berusia seperti saya. Seperti inilah. Jadi kita juga bersih dan tidak ada debu, ya. Higienis gitu. Seperti itu kira-kira ya, sahabat YouTube. Saya pikir udah cukup testimoni review untuk sarapan pagi ini. Kemudian, nah ini rekan-rekan saya, rekan-rekan kerja saya yang setiap harinya kita selalu kerja keras, kita selalu mengikuti aturan kerja yang benar, quality, preservation, seluruhnya kita lakukan dengan benar berdasarkan prosedur yang sudah disiapkan dan code tentunya ya, sahabat. Terima kasih buat sahabat YouTube yang sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya di like dan komen atau subscribe pagi ini. Ini pagi-pagi sekali nih saya ambil nih. Kita jam 7.30 sudah ada di kantor nih. Bagaimana Pak Nurul? Tangannya begitu ya? Siap. Ini leader saya Pak Irfan. Selamat pagi dong. Sudah jadi leader lah. Oke, have a good day. Have a good job. Thank you. Selamat pagi.